Pertandingan untuk memperebutkan tiket ke babak Fantastic Four juga tak kalah menariknya dengan pertandingan DBL International Challenge 2015. Pasalnya kemarin, 2 November 2015, tim putri SMP Santa Maria melakoni laga sengit melawan SMPK Petra 4 Sidoarjo. Sejak tip-off, baik Petra 4 dan Santa Maria terlihat bermain ngotot. Para pendukung Petra 4 Sidoarjo pun dibuat histeris selantaran timnya masih belum bisa memasukkan bola ke dalam ring. Dengan mencoba beberapa kali peruntungan dan melaksanakan arahan coach, Petra 4 Sidoarjo mampu bermain tenang dan juga mencetak angka. Hasilnya, hingga buzzer kuarter pertama berakhir, Petra 4 Sidoarjo mampu unggul, skor 6-4 mengakhiri kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Sanmar, sebutan Santa Maria, mencoba memperkuat pertahanan. Dengan mencoba beberapa kali peruntungan, namun Sanmar hanya mampu menambahkan 4 poin pada kuarter ini. Sementara Petra 4 Sidoarjo pun menambah 8 angka. Skor 8-14 mengakhiri kuarter kedua atas keunggulan Petra 4 Sidoarjo. Selepas halftime, nampaknya Petra 4 terlihat kebingungan dalam menghadapi lawannya. Hal itu pun dimanfaatkan dengan baik oleh Sanmar. Walaupun belum bisa memimpin pertandingan dengan menambahkan 2 angka, kedudukan Sanmar semakin mendekati Petra 4. Petra 4 pun harus rela tak menambahkan angka pada kuarter ini. Dan kuarter ketiga diakhiri dengan skor 10-14 atas keunggulan Petra 4 Sidoarjo. Memasuki kuarter pamungkas, pertandingan pun semakin memanas. Skor yang hanya terpaut 2 bola membuat Sanmar berusaha memasukkan bola ke dalam ring dengan beberapa kali peruntungan. Sayangnya, pada kuarter ini, Petra 4 justru bermain apik, di mana Petra 4 berhasil menambahkan 4 poin. Pertandingan menegangkan itu pun berakhir dengan skor 13-18 atas kemenangan Petra 4 Sidoarjo. Well, secara otomatis Petra 4 Sidoarjo lolos ke babak Fantastic Four. Ya mungkin anak-anak ini dari sejak 4 tahun terakhir Petra 4 cewek belum pernah lolos ke playoff ke 8 besar ya. Ini mungkin anak-anak tegang di playoff pertama ya di 8 besar. Ya mungkin nervous yang menjadi anak-anak main gak lepas jadi tegang akhirnya. Ya kalau anak SMP, semangat anak-anak SMP ini masih labil. Kadang ada di atas, kadang di bawah ya. Saya sebagai pelatih mungkin motivasi aja lewat semangat, saya ngomong ke anak-anak, harus mati-matian main hari ini. Soalnya sayang, kita udah masuk playoff, kita dari penyisian susah-susah. Untung anak-anak memang punya mental yang kuat. Saya lihat tim cewek memang jago-jago yang udah lolos ya. Tapi saya, kemungkinan besar menurut saya kita ketemu bakal Petra 3. Ya, saya nggak tahu masihan permainan Petra 3 kayak apa. Cuman dengar-dengar ada beberapa pemain yang memang di atas rata-rata anak SMP. Ya, persiapan secara khusus mungkin kita benerin event aja. Soalnya tiap lawan punya karakter yang beda. Ya, mungkin nanti besok kita nonton Petra 3 main untuk persiapan buat di Fantastic Four.